Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak-kakak sekolah Minggu di ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami anak-anakmu. Kami sudah siap untuk beribadah, kami sudah siap memuji dan memuliakan namamu, dan kami juga sudah siap untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah Roh Kudusmu yang menemani hati dan pikiran kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh bernyanyi dan sungguh-sungguh mendengarkan firmanmu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semua bersuka cita? Yuk kita nyanyi lagu dengan judul lagu Saya Bergirang, dilanjut dengan Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saya bergirang karena saya anak Tuhan. Minggu HKBP Bogor. Berita kita hari ini, kita akan mendengarkan kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira untuk kita semua. Kita
kita akan menyambut kedatangan Raja Damai, Juru Selamat Dunia, Raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, kabar gembira tadi kita bisa baca di Yesaya 11 ayat 1-3. Dibuka Alkitabnya ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nabi Yesaya adalah salah satu dari banyak nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap pesan dan janji Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mau percaya dan kembali dekat sama Tuhan. Bangsa Israel ini bisa dikatakan bangsa yang bebal atau susah untuk mendengarkan nasihat. Mereka selalu saja membuat hati Tuhan Allah sedih. Pada akhirnya, karena ulah mereka, mereka mengalami kesulitan. Mereka ditindas, dibuang, diperlakukan secara tidak adil. Apa Tuhan Allah diam saja? Tidak, adik-adik. Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah menyampaikan kabar baik, yaitu janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan Allah memberikan harapan kepada bangsa Israel untuk bisa kembali bersuka cita. Nah, janji Tuhan Allah adalah akan datangnya seorang raja, raja dari segala raja, raja yang adil dan juga raja yang membawa damai bagi bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan datang untuk memulihkan dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik, kabar sukacita itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik lagi marah, atau dalam keadaan susah, ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan damai dan sukacita. Asalkan kita mau menerima Tuhan dalam hati kita. Kita mau dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta, kita cerita, kita ngobrol sama Tuhan apa yang menjadi kesusahan kita, dan Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan akan memberikan damai dan sukacita kepada adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kalian masing-masing? Ya, pasti kalian mau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kalian masing-masing. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau adik-adik menerima Tuhan di dalam hati kalian. Karena itu, kita tetap bersuka cita karena Tuhan sebagai Raja Damai bagi kita akan datang untuk kita. Mari kita sambut kehadiran Raja Damai, Tuhan Yesus sebagai Raja Damai untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini, minggu ini, tadi kan kita sudah mendengarkan
kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, kalian pasti punya juga cerita tentang kabar baik yang pernah kalian alami. Nah, adik-adik, kalian ceritakan kabar baiknya itu seperti apa? Kalian videokan, dan setelah diceritakan dan divideokan, direkam, adik-adik kirim ke grup kelasnya masing-masing. Ya, jangan lupa ya, kabar sukacita. Kalau makin banyak kabarnya, ceritain aja. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mau bernyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Kakak gak tahu nih, ini sebenarnya lagu lama. Tapi adik-adik pernah dengar gak ya? Kalau belum, kita coba belajar sama-sama ya. Judulnya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar kabar baik dan kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ibadah kita sudah hampir selesai dan kita akan berdoa menutup ibadah kita dipimpin oleh Bang Anto. Ya, kita mau mengakhiri ibadah kita, kita mau mengakhiri pengajaran kita minggu ini. Kita mau berdoa, persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kabar baik, kabar sukacita, tentang kedatangan Raja yang penuh damai. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan, dan anak-anak yang rajin-rajin berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami satu minggu ke depan. Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan yang selalu membimbing kami sepanjang kami beraktivitas satu minggu ke depan. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan juga panjang umur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga masih dalam keadaan prihatin kami untuk COVID ini ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan
agar kami selalu dijauhkan dari penyakit COVID yang sedang melanda negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan di dunia ini. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, pesan kakak dan abang tetap sama. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan sering-sering cuci tangan. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Bye bye.